Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حديث keberapa sekarang? 20 وعن علي وعن علي Bismillah. Ayo kita baca ya bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aliin radhiyallahu anhu fi sifati wudu'i nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala wa masaha bi ra'sihi wahidatan akhrajahu Abu Dawud wa akhrajahu At-Tirmidzi wan Nasa'i bi isnadin sahihin bal qala At-Tirmidzi innahu asahhu syai'in fil babi wa an Abdillah ibni Zaidi ibni Asimin radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu'i qala wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Muttafaqun alaih. Wa fi lafzin lahuma bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makani alladhi bada'a minhu. Ya. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Ali maksudnya Ali bin Abi Thalib, fi sifati wudu'in nabiyyi, Sayyidina Ali mengatakan di dalam sifat ataupun pelaksanaan wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Sayyidina Ali berkata, wa masaha bi ra'sihi wahidatan, dan beliau Nabi kita mengusap kepalanya wahidatan sekali usap. Hadis itu dikeluarkan oleh Abu Daud dan Imam Tirmidzi dengan sanad yang benar, dengan sanad yang sahih. Bahkan dikatakan oleh Imam Tirmidzi inilah sanad yang paling sahih. Nah, ini sifat wudu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita ngomong udah perbedaan antara ghosala dengan masaha. Kalau orang ghosala udah pasti masaha. Kalau masaha belum tentu ghosala. Jadi kalau ghosala itu membasuh. Artinya membasuh lebih kepada apa namanya? Menguatkan basuhan. Tapi kalau masaha hanya sebatas ngusap. Hanya sebatas ngusap. Kalau basuh, ya kalau basuh sama ada air. Kalau ngusap begini, air kita giniin atau keran kita buka, air kita giniin, namanya ngusap. Jadi ada airnya di sini,
kita usap. Tapi kalau membasuh bukan hanya begitu, tapi apa? Air kucurin semuanya. Sebari kita apa? Kita gosok badan. Itu namanya ghosala. Makanya di Al-Qur'an faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Faghsilu wujuhakum jadi maf'ul bih, wa aydiyakum jadi maf'ul bih. Tapi wamsahu biru'usikum baru lagi, dan usaplah kepala-kepala kalian, wa arjulakum. Jadi wawunya wawu atof, atofnya ke aydiyakum dengan dengan apa? Ru'usakum dengan apa? Wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Jadi misah sendiri kalau kepala itu hanya diusap. Jadi caranya bagaimana? Di sini Sayyidina Ali menyatakan bahwa dia menyaksikan sebagaimana Utsman bin Affan kemarin menyaksikan wudu Nabi, dan Sayyidina Ali juga menyaksikan wudu Nabi ketika Nabi kita membasuh, mengusap kepala wahidatan, sekali usap. Kok bukan tiga kali? Jadi tiga kalinya itu adalah sunnah, sekalinya itu yang wajib. Jadi bahasanya apa? Yang penting namanya adenal kamal, kesempurnaan yang paling apa? Kesempurnaan yang terendah itu sekali, tapi paling tinggi wa akmaluhu, sempurnanya itu tiga kali. Jadi yang wajibnya aja. Sayyidina Ali mengatakan masa habiro sihi wahidatan, Nabi mengusap kepalanya dengan air sekali usapan. Boleh enggak kita guyur? Jadi kalau bahasa sesuatu yang bahasanya basuh kita usap bisa kagak sah. Tangan kita usap aja pakai air, misal gini, udah gini, bisa kagak sah. Nih air, bisa kagak sah. Kenapa bisa kagak sah? Bisa banyak anggota-anggota apa kulit yang kagak masuk air. Tapi kalau kepala, udah yang penting apa? Basahan nempel dari tangan ke kepala, udah nggak perlu pakai semuanya. Jadi tangan boleh nggak kita usap? Kagak boleh. Sebaliknya, kepala boleh nggak kita basuh? Boleh, bahkan sunnah. Kan tadi kita bilang, basuh udah pasti ngusap. Ngusap belum tentu basuh. Kaki, basuh kaki. Air kita guyurnya gini, udah. Itu basuh pengusap. Kita gitu dong, kagak pakai digini-giniin. Iya, ngucurin namanya itu mah. Iya, nggak basuh, nggak ngusap, ngucurin. Makanya kalau kaki juga irsilu, air kucurin, segala digosok itu kaki. Tapi kalau pala cukup. Nah, ini hadis Sayyidina Ali tentang Nabi kita mengusap kepala. Segini aja sekali. Tapi kalau hadis yang kedua tadi kita baca dari Abdullah bin Zaid bin Asim, dia ngelihat Nabi kita mengusap kepala itu fa'akbala biyadaihi wa adbaro. Ada lagi lafaz keduanya mengatakan dia memulai depan kepalanya, kemudian dhahaba ila qafahu, dia lariin ke belakang lehernya, thumma raddahuma ilal makani ladzi bada'a minhu, kemudian dikembalikan oleh Nabi kita dari belakang ke depan. Ini nih air ngucur atau air kita celeb, udah ada basahannya. Nabi kita tuh begitu. Bada'a bi muqaddami ra'sihi. Ini namanya muqaddam. Ujung apa? Ujung rambut. Tuh. Ila qafahu. Ini qafa. Semuanya bahasa Arab, apa bahasa Arabnya ini? Unukun. Unuk. Unuk. Tetapi kalau belakang namanya qafa. Belakang leher namanya qafa. Jadi Nabi kita habis ngucurin air, nih. Tuh. Nih. Ke belakang, summa raddahuma ilal makani ladzi qablahu, kemudian dibalikin lagi. Itu nah itu yang sunnahnya. Jadi air tuh begitu. Kita mah cuman
Fred, iya. Fred, Fred. Sah nggak itu? Sah. Paling dikit salah susyaratin. Paling dikit tiga helai rambut yang kena air. Itu sah. Cuman, nah, ada batasan pala. Yang disebut dengan rambut, yang harus dibasuh di dalam, yang harus diusap di dalam wudu itu, yang disebut dengan rambut, yang harus diusap dalam rambut, di dalam kepala itu, rambut yang mana? Rambut yang menutupi kepala. Jadi itulah rambut normal namanya. Rambut kalau nutupin, hah? Lah enceran lagi. Ciprat-cipratin aja begitu. Iya, enceran lagi kalau kepalanya botak. Iya. Hah. Iya. Guyur lebih afdol. Iya. Diguyur. Nah, kalau rambutnya panjang, ini perempuan misalnya atau laki-laki kan ada rambutnya yang panjang ya. Kan katanya apa namanya? Wamsahu biru'usikum. Jadi namanya nyebutnya kepala tapi rambut juga kena. Jadi enggak usah pakai kena kulit kepala, jadi rambut juga cukup. Kemudian apalagi kalau seandainya yang disebut rambut dalam wudu itu adalah rambut yang nutupin kepala, berarti pala semana? Pala segini. Pala segini. Kalau rambutnya sampai segini, kan rambut juga nih ya? Rambut juga enggak? Nah, ini kita ngusap rambut di sini. Karena ini pakai lavender sama brush. Pakai apa bril cream, ini sayang. Akhirnya iya dia pakai orang aring PPO kata. Nah, diginin rambut nih rambut yang nih air. Boleh enggak? Enggak. Emang apa? Kan rambut. Ya, karena rambut yang ini mah bukan rambut yang nutupin kepala. Yang sah itu ataupun yang benar itu rambut yang nutupin kepala. Nah, itu cara Nabi kita wudu seret dibalikin lagi. Nanti kita akan nemuin hadis lagi Nabi kita enggak buka peci. Enggak buka sorban, langsung ubun-ubunnya dikenain air, langsung dijalanin tangannya di sorbannya. Dibasahin. Jadi artinya dibasahin dikenain tangan yang kena air di apa? Di kepala dan di sorban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sifatul wudu'in Nabi. Jadi sifat wudunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini untuk kepala? Ya. Nah. Satu lagi hadis kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillahi ibni Amrin radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu'i qala thumma masaha bi ra'sihi wa adkhala isba'aihi as-sabahataini fi udhunaihi wa masaha bi ibhamaihi zahira udhunaihi akhrajahu Abu Dawuda wan Nasa'iyyu wa shahahahu Ibnu Khuzaimah dari Abdullah bin Amr bin As. Jadi Abdullah bin Amr bin As, jadi bin Asnya enggak disebut karena pengarang udah menganggap kita udah tahu Amr bin As radhiyallahu anhuma pada sifat wudu Nabi. Abdullah bin Amr mengatakan kemudian Nabi mengusap kepalanya wa adkhala dan memasukkan apa? Jari-jarinya as-sabahataini dua jari dua telunjuk ya fi udunaihi di kupingnya. Wa masaha bi ibhamaihi zahira berarti bagaimana nih? Begini nih tuh ya. Begini ya. Wa masaha dan mengusap bi ibhamaihi. Oh berarti begini nih. Dan Nabi mengusap luar telinganya dengan apa? Dengan apa? Ibham. Ibham apa? Telunjuk. Dan mengusap dua telinganya dengan memasukkan
memasukkan dua jarinya yang telunjuk di lubang telinga, telunjuk itu, jari telunjuk ke lubang telinga dan mengusap, dan mengusap dengan ibham. Ibhama ini ya dengan dua jempolnya, dengan berarti begini ya, nih berarti ya, tuh ya Allah, berarti bagaimana kalau rambut ada juga begini ya, kalau yang begini ini telinga ini mah. Summa masaha bi ra'sihi wa adkhala usbu'ai as-sabahataini fi udhunaihi, berarti ini bahasa mengusap kepala, habis mengusap kepala kuping gitu. Jadi buat kepala mah beda ya, buat kepala beda iya, jadi kepala habis kepala baru apa, telinga, habis kepala telinga tuh. Tuh, ya Allah, kita wudu begini enggak basuh telinga? Kagak. Kucrak. Apalagi terburu-buru. Enggak usah terburu-buru wudu, biar kata kita ketinggalan jamaah. Tetap aja nih. Nih. Kuping. Tuh. Ini bahkan masukin, pokoknya dalam wudu pakai apa? Pakai telunjuk nih. Tuh, ambil air baru, bimain jadidin. Habis masuk kepala, bimain jadidin pakai tuh. Jadi jempolnya di luar kuping, telunjuknya di dalam kuping. Berarti ini dua basuhan. Yang pertama, apa namanya? Kepala, yang kedua adalah telinga. Kepala itu yang rukun, telinga itu yang sunnah. Kepala itu yang rukun dan telinga itu yang sunnah. Nah, itu jadi itulah yang disebut dengan isbagul wudu. Apa isbagul wudu? Nyakepin wudu. Enggak terburu-buru, enggak salah. Jadi nyakepin wudu habis kepala, udah langsung tuh. Isbag. Sebab satu da'una yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kita nanti dipanggil di hari kiamat oleh Allah dengan muka yang bercahaya dan badan yang bersinar lantaran kita bagus berwudu. Nah, itu berarti apa? Kita biar supaya cakep wudu kita, biar supaya muka kita cakep di hadapan Allah nanti di akhirat, itu jadi dari wudu aja kita kudu benerin. Itu. Jelas? Ya, wallahu a'lam bissawab. Ada yang mau tanya, silakan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat reaksinya di sini kan tadi yang hadis pertama. Ali radhiyallahu anhu. Iya, Saya pernah dengar kalau khusus Ali Nabi Thalib ini karena Allah wajah. Oh iya 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 iya. Adakah apa historisnya atau sejarahnya kenapa Ali bin Abi Thalib ini disebut dengan karena Allah wajah? Iya iya iya. Dibedakan dengan sahabat-sahabat khulafaur rasyidin yang lain. Mohon penjelasan. Iya 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 benar. Di sini Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi ada sisi lain. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Apa artinya karramallahu wajhah? Allah memuliakan muka Sayyidina Ali. Allah memuliakan wajah Sayyidina Ali. Kok beda dengan lain, dengan yang lain? Satu. Ini boleh, tapi kita belum ketemu sejarahnya. Artinya sejarah begini, bahwa ini adalah buatan Syiah. Maaf ya, tapi itu belum kita nemuin. Jadi ada yang bilang, kenapa karramallahu wajhah dibedakan dengan yang lain radhiyallahu anhu? Ini mah buatan Syiah. Jadi dimuliakan mukanya oleh Allah. Yaitu, tapi kita boleh enggak kita boleh-boleh aja. Yang jelas memang benar. Karena kita ngelihat lagi sejarah awalnya. Nah, bagaimana Sayyidina Ali dinyatakan karramallahu wajhah? Sayyidina Ali ini riwayat kenapa Allah sampai memuliakan mukanya. Sepanjang hidup Sayyidina Ali itu sampai mendapatkan julukan seperti itu, ini di luar kita bilang bahwa dia itu, bahwa itu adalah buatan-buatan Syiah.
di luar itu. Jadi kenapa Sayyidina Ali itu dikarom Allah aja? Karena Sayyidina Ali sepanjang hidupnya enggak pernah ngelihat kemaluannya. Enggak pernah ngelihat kemaluan sendiri. Kencing buang air enggak pernah, itu riwayatnya. Iya. Kalau cebok gimana? Lah ya ceboknya kagak, dia kagak impleng. Iya, ngeraba-ngeraba aja enggak pernah. Itu riwayatnya seperti itu. Karena dianggap Allah memuliakan mukanya, Sayyidina Ali enggak pernah melihat kemaluan sendiri. Lah kalau cebok, ya begitu. Hah? Itu Bang Nawawi dong yang melenting. Itu dia. Jadi apa namanya? Asbabul wurudnya seperti itu. Tidak lain. Jadi enggak pernah ngelihat batangannya sepanjang hidupnya. Lah kalau kita, lah kita impleng mulu. Lah iya kita longok mulu. Hilang. Iya, takut tinggal, takut hilang, takut jatuh. Nah, sekarang pertanyaannya, emang ngelihat punya sendiri apa hukumnya? Ngelihat punya sendiri apa hukumnya? Ngelihat punya sendiri hukumnya makruh. Kita lagi kencing, kita lagi kita tonton aja makruh. Iya. Emoknya habis pipis. Nah itu pengecualian. Ya kan misalnya kita kalau kita misalnya habis pipis yang suka apa namanya beser, kita longok juga masih ada cairannya. Nah itu nggak ada masalah. Ya kan makruh. Ngelihat kemaluan sendiri hukumnya makruh. Ngelihat kemaluan orang lain haram. Nah iya. Kalau istri ngelihat kemaluan suami, suami ngelihat kemaluan istri. Apa namanya? Diayun-ayun juga enggak apa-apa diayun-ayun. Itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kecuali suami istri enggak apa-apa. Jadi suami ngelihat punya istri, iya. Istri ngelihat punya suami enggak. Jadi kalau orang lain yang bukan mahramnya, makanya kan kita kalau sembahyang jenazah, misalnya orang yang mandiin sembahyang jenazah bukan mahram. Laki-laki yang meninggal laki-laki, yang mandiin laki-laki, enggak boleh laki-laki ngelihat kemaluan yang dimandiin. Harus apa? Harus ditutup pakai apa? Pakai apa? Kain. Disiram kainnya kena badannya, enggak boleh, haram sebetulnya. Jadi sampai mati pun haram dilihat kemaluan sesama jenis. Iya, gitu. Nah, tapi kalau disentuh mah enggak apa-apa. Asal jangan dilihat. Disentuh boleh. Itulah yang disebut apa? Dipegang jangan. Bagaimana? Dilihat boleh. Nah, itu beda. Dilihat boleh, disentuh jangan. Tapi kemaluan disentuh boleh, dilihat jangan. Kalau kain sarung di Tanah Abang, dilihat boleh, sentuh jangan. Tapi kemaluan orang lain, lihat jangan, sentuh boleh. Jadi kita sembari mandi kremes-kremes gitu enggak apa-apa. Enggak apa-apa gitu. Enggak asal jangan dilihat. Nah, itulah sebab karena Sayyidina Ali itu dinyatakan karramallahu wajha. Iya. Karramallahu wajha yang gelar Rasulullah. Ah, wallahu alam bisawab. Bukan. Iya, belum kita temukan pokoknya karramallahu itu. Makanya ada yang mengatakan itu buatan-buatan Syiah membedakan Sayyidina Ali dengan khalifah yang lain. Karena orang Syiah itu enggak ngakuin khalifah yang tiga. Abu Bakar, Utsman, apa namanya? Umar. Enggak ngaku. Makanya kita jangan sampai masuk Syiah di kampung kita. Karena mereka masya Allah, naudzubillah. Hanya tetap kalau ya, kalau kita ngeliat hadis ini wa adkhala isba'aihi as-sabahataini kan bareng ya, bareng. Tapi karena lihat hadis yang lain, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamuna fi umurihi. Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat suka sekali mendahulukan kanan di setiap urusannya. Iya. Jadi dalam hal-hal yang baik Nabi kita selalu mendahulukan yang kanan. Nah, begitu juga telinga, begitu juga kuping. Hadis ini jadi seakan-akan bareng, tapi kita lihat hadis yang lain, Nabi kita selalu mendahulukan yang kanan kalau anggota itu zaujain, berpasang-pasangan. Tangan dua, telinga dua, kaki dua, segala-gala yang dua, Nabi selalu mendahulukan yang kanan. Begitu juga ketika membasuh telinga, kanan dulu baru kiri, gitu. Iya.
Boleh satu lagi? Ya. Kita sudah dulu. Ya. Sekurang dengan istri kita sama-sama. Oh iya. Kita sepakat dalam pandangan mazhab Syafi'i, kita udah wudu, selesai, bersentuhan dengan istri, hukumnya apa? Batal. Batal. Nafsu atau tidak nafsu? Ya, dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i. Kalau pandangan Imam Malik ataupun imam yang lainnya, kagak batal kalau kagak nafsu. Batal kalau nafsu. Enggak batal kalau enggak nafsu. Nah, makanya ketika kita ngambil mazhab Imam Syafi'i, pokoknya udah kita batalin aja. Dalam rangka apa? Ihtiyat, jaga-jaga. Jaga-jaga. Ntar maksudnya bagaimana? Mentang-mentang kita megang bini kagak batal, kita peluk aja kita mau sembahyang. Itu begitu ngerinya. Iya. Jadi apa namanya? Aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu shahidan thayyiba. Itu dalil Imam Syafi'i. Atau kalau kalian bersentuhan dengan wanita, maka harus berwudu. Kagak ada air, harus dengan tayamum. Jadi kita batalin aja. Iya. Ah? Ya, ada pengecualian, ada sih. Ya, itu pengecualian. Dan itu juga kita dianjurkan juga berpindah mazhab hanya pada saat tawaf aja. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i juga ada juga, nanti kita bahas, ada bahasa lamis, ada malmus. Ada lamis, lamis itu yang megang, malmus itu yang dipegang. Sepanjang dia itu malmus, kagak batal. Sekalipun suami istri, sepanjang dia dipegang, maka kagak batal. Asal jangan dia lamis aja. Apa artinya lamis? Dia yang megang. Dia yang megang, gitu. Itu mazhab Syafi'i juga, mazhab Syafi'i. Tapi kita paketin aja udah batal aja, gitu. Tapi sekalipun, jadi semakin banyak kita berwudu, semakin cakep kita, badan kita, gitu. Bersih. Bahkan banyak juga pendapat yang mengatakan kalau megang Quran nggak perlu pakai wudu juga nggak apa-apa. Itu naudzubillah. Kita dalam rangka menghormati Al-Quran, bukan hanya menghormati isi kandungannya dan mengamalkannya, zohirnya juga pun kita harus hormati dengan cara kita harus punya wudu. Itu Al-Quran, kita menyentuhnya. Iya. Gitu. Ya, jangan juga, tetap. Di antara yang kita harus punya wudu dan wajib punya wudu adalah antara lain sholat, menyentuh Quran, dan tawaf. Itu kudu punya wudu dalam keadaan suci. Bagaimana pas kita habis sholat, suami pengen berangkat, kita lagi baca Quran, ya udah kita pengen cium tangan, ya cium tangan aja tanpa apa, tanpa hijab atau tanpa alas, ya batal. Ya jangan pegang lagi Quran kecuali tafsir ya. Nah, berarti cara wudu, cara cium tangannya bagaimana? Tuh begitu tuh. Jadi tangannya kita gambet, tangan laki kita gambet, kita cium tangan kita sendiri. Itu caranya. Kita cium tangan kita sendiri. Ini contohnya Bang, ya Bang Haji ini. Nih. Tuh. Tuh. Tuh begitu. Oke, batu pakai alas. Ini iya pakai megangnya. Menariknya pakai jubah, pakai mukena, nyiumnya tangan sendiri, jangan tangan dia. Kalau tangan dia mah batal. Jadi kita gambet tangannya, kita cium tangan sendiri. Ya, salam corona aja udah. Oh, iya. Itu juga udah sergap itu. Iya, itu caranya. Iya, cara cium tangan laki kita. Tapi kalau kita punya pikiran seperti itu, boleh nggak, Sa? Kalau kita sholat, memang kita batal. Kalau kita bersenang dengan sholat. Tapi kalau saya punya wudu buat baca Quran, saya ikutnya imam lain, boleh nggak seperti itu? Talfik. Ya, atau kita ngambil bahasa talfik ya. Ya pokoknya itu udah kayak tadi aja udah cium tangannya iya. Jadi kita. Hah? Nyium tangannya suami. Iya. Mantap berarti itu mah iya. Romantis. Iya. Maka ya. Orang sini begitu. Iya, ya kalau orang sini mah begitu. Lelaguan bagi lu pakai cium tangan lu. Ini
Iya. Ya atau cium keningnya juga pakai pakai alas nggak apa-apa, pakai alas nggak apa-apa, cium keningnya. Lah cium keningnya kan dia pakai mukena ya. Cium mukenanya aja, pak jidatnya mukenanya kagak batal. Kagak batal. Iya. Iya atau tangan lakinya bungkus iya. Dia tutupin pakai mukena tangan lagi kan bisa. Hmm. Jadi benar-benar tangan lagi. Iya. Ya, kesimpulannya batal ya. Batal min ghairi ha'ilin tanpa penghalang. Tanpa penghalang. Lah nggak apa-apa nanya cium tangan biar sebini kita rajin biar sebini kita tambah gencar cium tangannya lah kemana-mana dada-dada mulu. Kan kata Nabi begini, idza masarrajulu yadam ra'ati tasaqqatat dunubu katasaqutil awraq. Laki-laki megang tangan bininya aja dosanya udah merutuk. Dosa kita, dosa laki, dosa bini megang tangan aja udah merutuk dosanya. Berarti kalau kagak dipegang, ya kagak merutuk. Tau gak merutuk? Kagak jatuh. Dosanya masih utuh. Iya. Rontok, ya rontok dosanya. Iya, ini dada ya kagak rontok. Dada pegang aja. Iya, dengan cara yang kita bisa gitu. Ada lagi? Cukup ya? Kayaknya ada bau-bau sedikit nih. Ada aroma-aroma apa nih romannya nih? Ya mudah-mudahan wudu-wudu kita semua-muanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk salat-salatnya. Dengan wudu kita dosa-dosa kita yang ada di kepala, di muka, di tangan, di kaki semuanya juga berguguran sebagaimana berguguran air-air wudu di apa di anggota wudu kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء أن لا يغادر سقما اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والبرص والجذام ومن سيء الأسقام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.